Selamat sore, jumpa lagi di channel MFN Photograph. Ya, sore ini kembali lagi ke repair bus 88 Malang. Setelah kemarin di dalam sana kita lihat proses livery dari bus Sinar Dempo yang berbodi Evolander serta Jetbus 3 HDD. Kali ini kita berlanjut memvideokan unit dari Sinar Dempo X dari PO Sabar Subur yang dulunya berbodi Marco Polo dan Jetbus 2. Ini salah satunya sudah berada di depan sini, habis diambil dari workshop kedua, dibawa ke sini ke workshop pertama. Ini sudah jadi model single glass Jetbus 3. Ini total ada 2 unit yang sudah berbentuk seperti ini. Nanti akan kita lihat satu persatu. Kali ini kita lihat yang ini dulu yang sudah berada di luar. Ini dulunya punya Sabar Subur. Kalau nggak salah ini yang New Marco Polo. Udah jadi model seperti ini sekarang. Sudah dikerjakan dari bagian samping sudah semua. Kemudian kita lihat ke bagian depannya. Nah, ini kowal Jetbus 3 dengan kaca di atas model single glass juga sudah terpasang. Jadi ganteng ini. Wah, kalau lihat dari sini ganteng. Nantinya akan diproses selanjutnya yaitu pendembulan, kemudian diberi cat atau delivery juga. Jadi ini setelah dipotong, dibenerin yang kurang bagus, ini akan ditaruh di sebelah sana nantinya dan juga akan proses pekerjaan. Jadi sebelum hujan tadi saya sempat bertemu bus ini dari bawah mau masuk ke dalam sini. Nah, ini ada cuplikan videonya. Nanti kita akan lanjut lihat ke dalam juga untuk unit yang kedua. Nah, kita lihat bagian belakangnya dulu. Ini juga udah dibenerin. Nah, seperti di sini. Ini kayaknya kemarin ada yang kropos, sudah diganti part yang baru-baru. Dan bagian belakangnya ini juga sudah jadi model Jetbus 3. Seperti ini, sudah jadi model Jetbus 3 untuk bagian belakang dan juga bagian depan. Ganteng juga hasil pengerjaan di repair bus 88 Malang. Nantinya bus ini akan jadi bus Sinar Dempo. Ya, ini bisa dilihat cuplikannya. Dan berlanjut ke bus yang di dalam sana, yang X sama-sama X dari Sabar Subur punya bus Sinar Dempo. Ya, ini yang X dari Sabar Subur. Barusan datang dari workshop kedua, berpindah ke workshop pertama. Ini udah jadi model single glass. Ini masih mau ditata masuk ke dalam sana.
Ya, ini untuk unit keduanya sudah proses di dempul bodinya. Sama ini dari bagian belakang sudah jadi Jetboost 3. Kemudian di depan juga jadi sudah model Jetboost 3 single glass. Jadi kuanteng ini bagian belakangnya. Ini seperti ini. Nah, yang sini juga udah mulai didempul juga bodinya biar jadi ganteng rapi. Businar Dempo X dari Sabar Subur. Ini yang bekas dari Jetboost 2. Itu yang unit pertama tadi berada di sana. Kita videokan yang unit ini. Ini lagi proses pendempulan. Itu yang kemarin saya videokan yang di depan. Kali ini kita videokan yang unit X Sabar Subur. Wah. Ini untuk spare part kacanya single glass juga sudah datang. Ya, itu tadi proses dari Businar Dempo X dari PO Sabar Subur 2 unit. Ini unit sudah dikerjakan dan yang di sana masih baru selesai pasang bodi. Mungkin cukup sekian video singkat sore ini dari Repair Bus 88 Malang. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph. Nantikan video-video selanjutnya.